Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat tahun baru 2024. Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Dr. Suhartono Taat Putra beserta Ibu yang saya hormati, para guru besar, para doktor, dan Bapak Ibu semua yang rawuh di acara Sahabat Taat dalam menyambut Tahun Baru 2024. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Alhamdulillah, kita pagi ini diberikan kesempatan bertemu bersama dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, dalam acara Sahabat Taat dalam menyambut Tahun Baru 2024. Dan semoga di tahun baru ini kita tetap semangat dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirul zaman kelak kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, karena rangkaian acara sangat padat dan waktu sudah menunjukkan jam 8:30, mari kita awali acara ini dengan acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari bersama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Monggo kami hantarkan. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih Bapak Ibu. Merangkai acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Sahabat Taat Voices dan dilanjutkan dengan acara yang ketiga, yaitu Mars Sahabat Taat. Dipersilahkan Bapak Ibu dalam posisi duduk tegap. Disilahkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
Tuhan, bimbinglah kami. Lagu Indonesia Raya dan Mars Sahabat Taat menghantarkan semangat kita untuk terus berkarya, bermanfaat bagi umat di tahun 2024 ini. Baik Bapak Ibu, menginjak acara yang keempat, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Dr. Fanani, spesialis kejiwaan konsultan. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah yang telah mencurahkan nikmat dan rahmat pada kami hingga kami mampu melewati ujian-ujian-Mu selama tahun 2023. Ya Allah, Tuhan kami, untuk menghadapi tahun 2024 ini, buatkanlah lembaran baru bagi kami. Berikanlah kekuatan untuk melepaskan beban masa lalu dan menjalani hari-hari mendatang dengan penuh harapan. Jadikanlah kami alat kasih dan perdamaian di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Ya Allah Tuhan kami, permudahkanlah langkah-langkah kami menuju tahun yang baru. Jadikan kami lebih sabar, penuh kasih, dan lebih dekat kepada-Mu. Ampunilah ketidaksempurnaan kami dan berikanlah keberanian untuk menghadapi masa depan dengan keyakinan yang kokoh. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada kesempatan ini kami datang kepada-Mu dengan hati yang penuh kerendahan dan kesadaran akan keagungan-Mu. Kami memohon pertolongan-Mu dalam menghadapi pemilihan umum yang akan datang. Ya Allah, anugerahkanlah hikmah kepada para pemilih untuk membuat keputusan yang bijaksana dan adil. Berikanlah kepada mereka pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab mereka sebagai warga negara, agar mereka dapat memilih pemimpin yang dapat membimbing dan melayani dengan baik. Ya Allah, jadikanlah pemilihan umum ini sebagai sarana untuk kebaikan dan kemajuan bagi bangsa kami. Berkahilah calon-calon yang berkomitmen untuk keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan rakyat. Lindungilah proses pemilihan dari segala bentuk penipuan dan kecurangan. Ya Allah, kami memohon agar pemilihan ini berjalan dengan damai dan aman. Lindungilah negara kami dari konflik dan perselisihan yang dapat merugikan persatuan dan kebersamaan. Berikanlah kepada kami kebijaksanaan untuk menerima hasil pemilihan dengan lapang dada dan bimbinglah para pemimpin yang terpilih untuk bekerja dengan integritas dan keikhlasan. Ya Allah, kami bersyukur atas hak dan kewajiban kami sebagai warga negara. Berikanlah kepada kami semangat untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan negara ini dengan cara yang membawa kebaikan dan kemajuan bagi semua. Ya Allah, dengan penuh harap dan tawakal, kami menyerahkan segala urusan ini kepada-Mu. Engkaulah yang Maha Mengetahui segala yang
tersembunyi dan yang maha bijaksana. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka antas sami'um mujibu ta'wat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang mukmin dan mu'minat, orang-orang muslim dan muslimat, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Allahumma aslih ahwalana wa alif baina kulubina wa aslih data bainina wasfi mardona warham mautata wala tukhayyib raja'ana wahtim bil bagiati solihati amalana. Ya Allah, perbaiki keadaan kami, eratkan hati kami, rukunkan hubungan-hubungan kami, sembuhkan yang sedang sakit di antara kami, kasihanilah mereka yang telah mendahului kami, jangan engkau hampakan harapan kami, dan akhiri hidup kami dengan amal-amalan kebaikan. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan janganlah kami dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Banaj'alna muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana khirli rabbana khirlina wali walidina walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan anak cucu kami orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, tumpahkanlah kiranya ketabahan pada kami, tetapkanlah kiranya pendirian kami, menangkanlah kami atas orang-orang yang kafir. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wa afiyata wa mu'afadata da'imah fid dunya wal akhirah wal fauza bil jannati wan najati minan nar. Ya Allah, kami mohon ampunan, kesehatan, perlindungan yang terus-menerus di dunia dan di akhirat, kemenangan masuk surga, serta keselamatan dari api neraka. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwatu amri ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa ja'tu dhahri ilaik, rahbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladzi arsalta, wa nabiyyika alladzi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, dan aku menyerahkan urusanku kepadamu, dan aku menghadapkan wajahku kepadamu, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu telah engkau utus. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awwin alaina
fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon padamu keselamatan ketika beragama, kesehatan badan, limpahan ilmu, keberkahan rizki, taubat sebelum datangnya maut, rahmat pada saat datangnya maut, dan ampunan setelah datangnya maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Berikanlah kami keselamatan dari api neraka dan ampunan pada saat hisab. Allahumma ja'al buldanana Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafir. Ya Allah, jadikanlah negara kami Indonesia ini negara yang baik dan Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi solahuhum wa solahul islami wal muslimin. Allahumma a'inhum ala qiyami bimaha mihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitona tasbu'i wal mufsidina wa qarib ilaihim ahlal khair wan nasihina ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin wa kulli makanin. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang-orang yang baik dan berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tentulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari teman dekat yang jelek dan teman yang merusak. Juga dekatkanlah orang-orang yang baik dan pemberi nasihat yang baik kepada mereka, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kaum muslimin sebagai orang yang baik dimanapun mereka berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 ya robbal alamin. Sejuknya lantunan doa yang disampaikan oleh Prof. Fanani, semoga menjadikan kita sebagai hamba yang semakin bertakwa pada Sang Pencipta. Menginjak acara yang kelima, yaitu penyerahan sertifikat Sharing Knowledge 20-22, diiringi lagu Kita Sahabat. Disilahkan. Sama makhluk Tuhan seperti perintah.
Semoga ilmu yang diberikan pada sharing knowledge menjadi ilmu yang bermanfaat dan dicatat sebagai amal kebaikan Bapak Ibu semua yang pahalanya akan terus mengalir selamanya. Menginjak acara yang keenam, yaitu lagu dara yang akan disampaikan oleh Profesor Marstiawan Susanto, MD, MSc, PhD, dan Dr. Dr. Halida Wibawati, spesialis mata konsultan. Dilanjutkan acara yang ketujuh, yaitu lagu yang terdalam oleh Profesor Dr. Dr. Gigi Teresia Indah Budi, MKes, SP, PMM. Dan merangkai acara yang kedelapan, yaitu lagu You Need Me oleh Profesor Dr. Dr. Gigi Istiati, MKes, SPP, MM. Disilahkan. Thank you.
Mendayu, merdu, menggetarkan sanubari. Membuat kita juga ingin bernyanyi bersama. Luar biasa kreasi para profesor kita. Baik, Bapak Ibu, merangkai acara yang ke-9, yaitu puisi Lantai 2 oleh Profesor Dr. DRH Lucia Trisiswanti, MP. Dan dilanjutkan acara yang ke-10, yaitu lagu Sampai Menutup Mata oleh Dr. Muhammad Jalal SSM. Dan merangkai acara yang ke-11 yaitu lagu Wulan Merindu oleh Profesor Dr. Dr. Samsu Budiono, spesialis mata konsultan. Dipersilakan. Lantai Tua, karya Profesor Dr. Dr. Edi Raharjo, spesialis anestesi. Lantai itu semakin tua, terhampar setia di lorong barat rumah sakit ini. Aku teringat pertama menginjaknya dulu, tahun 1971. Sekarang setengah abad sudah berlalu. Teman-temanku sudah semua jauh. Hanya sedikit yang masih menginjak lantai ini di pagi hari. Dan tidak lagi yang menginjaknya di malam hari. Tidak seperti dulu, waktu kita semua muda dan berlarian jika sedang jatuh. Sekarang semua di sekitar sudah berubah. Langkahku pelan melintas di ruang menulang.
tempat Liptua itu masih ada. Dulu, malesnya jika harus naik turun tangga. Tapi, naik lift bukan solusi. Karena kita takut, saya tanya. Empat mahasiswa melintas dari arah yang berlawanan. Selamat pagi, Prof. Sapa mereka sopan. Selamat pagi, jawabku dengan selintas senyum. Dahulu, aku yang mengucap itu ketika berpapasan dengan beliau-beliau yang sangat menakutkan jika mau ujian. Kini, temanku guru besar banyak bertebar. Semua menginjak lantai itu. Sesaat mereka gembira. Meski sesaat itu tidak lama. Tiba-tiba saja satu persatu pulang. Dan tidak menginjak lantai tua itu lagi. Suatu hari lantai itu pasti akan bertanya, kemana mereka perginya? Wahai lantai tua, jangan engkau bertanya, sebab akan terlalu pedih jawabannya. Sekelompok PPDS bersimpang jalan lagi. Selamat pagi, Prof. Sapa mereka. Mereka menginjak lantai tua itu. Nada riang ada dalam sapaannya. Juga doa semoga menjadi dokter mulia, tulus, dan hormat kepada Tuhan. Sekarang dan selamanya. Wahai lantai tua, aku telah memberikan banyak pengganti. Dukunglah mereka agar sukses seperti kamu mendukung kami. Ku cinta sampai ku menutup mata. Cintaku sampai ku menutup mata. Oh,
aku hidup, takkan ku sakiti dia. Hukum aku bila terjadi, aku tak mudah untuk mencintai. Aku tak mudah mengaku ku cinta. Aku tak mudah mengatakan aku jatuh cinta. Senandungku hanya untuk cinta, tirakatku hanya untuk engkau. Tiada dusta, sumpahku cinta sampai ku menutup mata. Cintaku sampai ku menutup mata. Terasa
Baik, luar biasa Bapak Ibu. Cintaku, sayangku, kasihku, kuserahkan hanya kepadamu. Segar kembali di tahun 2024 ini Bapak Ibu setelah bergoyang bersama Prof. Samsu. Baik, menginjak acara yang ke-12 yaitu lagu Persetan oleh Profesor Ruby Kastubi. Kemudian dilanjutkan acara yang ke-13 yaitu lagu Komang oleh Insinyur Hajah Rosita Indira Chandrawati Asnar. Dan selanjutnya, yaitu acara yang ke-14, yaitu puisi setetes pertama oleh Profesor Dr. Dr. Nyilu Purnami, spesialis THT KL Konsultan, kemudian Dr. Dr. Bambang Arianto, spesialis bedah, juga Profesor Dr. Dr. Gigi Teresia Indah Budi, MKes, SPP, MM. Disilahkan. Selamat berjumpa kembali dengan arek-arek Surabaya, Ruby Kastubi, dan kawan-kawan. Kali ini kita mengarang 3 buah lagu. Lagu pertama berjudul Erlangga Universitasku Tercinta. Yang kedua berjudul Persetan. Dan yang terakhir adalah lagu berjudul apa no? Manusia Resek. Lagu-lagu ini dibuat pada tahun 2023 ini terkait dengan situasi kondisi yang saat ini kita melihat banyak kekejaman, banyak sesuatu hal yang tidak baik. Ya, kami pikir ini semuanya kalau enggak ulahnya setan pasti tidak akan terjadi. Makanya kita buat lagu yang berjudul Persetan Hilangan. Kali ini kita mendapatkan kehormatan bersama dari salah seorang tokoh Surabaya. Tokoh balung tuwo. Balung tuwo tapi balunge gak kotot iki. Balunge balung apa jenenge? Otot kawat balung besi. Yaitu dari tokoh band Octavia yang dulunya telah melanglang buana di Surabaya. Yaitu kakak kami yang tercinta Insinyur Satria Sukananda. Semoga lagu ini bisa menjadi satu apa ya pedoman atau sebagai hiburan kayak bolehlah bagi masyarakat Surabaya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih semua sudah semuanya dari Ruby Kastubi Arek Surabaya Pen dengan karyanya di tahun 2023. Terima kasih. Setan-setan semakin hilang. Setan.
tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin kuungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu, dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersama. Hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersama. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Setetes Pertamax karya Suhartono Taat Putra dibawakan oleh Dr. Dr. Bambang Arianto SPB, Profesor Dr. Dr. Kiki Teresia Indah Budi SPPMM Konsultan MKes, Profesor Dr. Dr. Nyilo Purnami SPTHTKL Konsultan. Wahai alma materku, banyak sudah lulusan yang telah kau lahirkan, baik ilmuwan kedokteran dasar maupun klinik, pemikir dan penalar rasional keilmiah kedokteran, penghasil pengembangan ilmu dan teknologi untuk memenuhi keingintahuan yang menggelora yang telah tersebar di seluruh persada Nusantara, pembawa berbagai temuan ilmu dan teknologi baru yang mengharumkan namamu di belantara keilmuan sebagai wujud rasa terima kasihnya kepadamu. Apakah yang demikian itu tidak membanggakan kamu sebagai alma mater yang meluluskan mereka? Wahai alma materku, lihatlah wajah mereka semeringah penuh kepuasan. Kebahagiaan berhasil melewati berbagai rintangan, cibiran dan ejekan yang telah mereka rasakan akibat penalaran yang mendobrak kemapanan.
mereka tidak menginginkan balasan apapun, hanya secercah kebahagiaan bagi penerima manfaat. Apakah itu belum pantas mengetuk nuranimu untuk ikut menyemangati mereka sebagai lulusan kebanggaanmu yang berhasil mengharumkan namamu? Walau itu mereka harapkan sebagai alma mater yang membanggakan, telah memberi teladan yang mulia. Menghargai lulusan tanpa diminta. Selembar kertas bertuliskan nama dan birokratmu yang menyatakan dia sebagai penemu keilmuan baru. Itu pun sudah teramat mulia baginya. Ibarat bara api terpercik setetes pertamax, mengobarkan api semangat juangnya, melahirkan berbagai teori dan teknologi baru yang ikut meramaikan jagat ilmu kedokteran. Wahai alma materku, semoga seutas untaian kata puitis ini mampu mengetuk nuranimu demi keagungan namamu di persada pertiwi dan jagat maya pada. Setetes pertamax yang mampu meletupkan daya juang jiwa keilmuan dan profesionalnya dalam mengarungi samudra rasio ilmiah yang dipenuhi gulungan debur gelombang garang. Semoga diikuti lulusan berikutnya berlomba dalam mengharumkan namamu. Wahai alma materku, hanya kepadamu aku berbakti dan pula mengabdi. Semoga namamu harum semerbak di persada pertiwi dan jagat maya pada. Surabaya, 10 November 2023. Baik, luar biasa Bapak Ibu. Tertawamu sudah cukup melengkapi hidup bersamamu. Mesra dan indah tadi untaian lagu yang dilantunkan oleh Ibu Hajah Rosita Indira. Ya, gambarnya juga bagus sekali, hebat. Kemudian kita digebrak juga lagu oleh Prof. Ruby Kastubi yang menggugah semangat. Dan begitu indahnya lantunan rangkaian puisi Prof. Taat yang begitu menyejukkan hati. Baik Bapak Ibu, menginjak acara yang ke-15, yaitu lagu Help Me Make It Through the Night oleh Profesor Marstiawan Susetyo, MD, MSc, PhD, dan Dr. Dr. Halida Wibawati, SPM Konsultan. Dan dilanjutkan acara yang ke-16, yaitu lagu Kettenfeld yang akan disampaikan oleh Insinyur Hajah Rosita Indira Chandrawati Asnar. Dan dilanjutkan acara yang ke-17, yaitu D. Profesor Line Dance Cinta Remik. Disilahkan. Take the ribbon from my hair, take it loose and let it fall, lay it soft against your skin like the shadows on the wall. Come and lay down by my side, till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night.
try to understand. Let the devil take tomorrow, not tonight, I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's other side. It's sad to be alone. Help me make it through the night. And it's sad to be alone. I don't want to be alone. Help me make it through the night. When I was a little bitty baby, my mama would drop me in the cradle in the mall. Cut and still back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. In the mall, cut and still back home. When I was a little bitty baby, my mama would drop me in the cradle in the mall. Cousins feel at home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texas. In the mall, cousins feel at home. Oh, when the cotton balls get rotten, you can say to say much cotton. In the mall, cousins feel at home. It was down in about a mile from Texarkana. In the old cotton field back home. My mama would rock me in the cradle, in the mall, cotton fields at home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. In the mall, cotton fields at home. Oh, when the cotton boats get water, you can say to sweaty much cotton. In the mall, cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. In the mall, cotton fields back home. In the mall, cotton fields back home. In the mall, cotton fields back home. Berkedar hatiku saat ku berkenal. Kan nama dirinya.
hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menemukan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, membawa laraku selalu dalam mimpi. Di langkahmu serta hidupku, genggamlah daraku kini ngaranti harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya. Baik, hebat. Jadi bergoyang terus ini pinginnya ini, nggak berhenti. Baik, Bapak Ibu. Luar biasa para guru-guru kita ini. Ternyata tidak hanya sebagai sumber ilmu, tapi sumber kreasi seni yang bisa dicontoh generasi muda. Ditunggu kreasi-kreasi selanjutnya. Baik, baik Bapak Ibu. Menginjak acara yang ke-18, yaitu lagu Tanpamu. Oleh Profesor Dr. Dr. Gigi Teresia Indah Budi, MKes SPPMM, dilanjutkan acara yang ke-19 yaitu lagu Ojo Lamis oleh Dr. Muhammad Jalan SS MHUM, dan acara ke-20 yaitu puisi Kepak Sayap Waktu oleh Dr. Rita Kartika Sari SKM MKes. Disilahkan. Sedang mekar selalu.
hatiku. Aku ingin merasakan lorotan antuk jampi. Bojo among lemes kan uwes dadine banjur dides. Akeh tulado kan demen citra uripe rekoso. Suci tanggung bisa mukti waktu. Karya Profesor Dr. Dr. Hr. Edi Raharjo, SPAN KIC. Anakku, lihatlah waktu yang bersayap lebar seperti jatayu. Sekali berkepak, bak kilat dia berlalu. Rasanya masih kemarin engkau berlari kecil dengan tas punggung, dengan rok merah, hem putih, dan rambut dikepang dua. Lalu anakku, lihatlah waktu yang bersayap lebar seperti jatayu. Dia membawamu pergi terbang melintas lautan. Jauh kau berada di tanah orang. Waktu itu setahun
serasa seabad. Namun jiwa mudamu merasakannya teramat singkat. Sesingkat waktu satu minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, lalu Ahad. Lalu sayap jatayu kembali berkepak. Sang waktu berkilat, berkelebat. Hari-hari engkau berusaha untuk cepat jadi sarjana, permata nusa dan bangsa. Anakku, lalu kau ada di singgasana, berpedar bagai permata, terperangah kagum bapak ibumu. Tak terperikan doa syukurku untuk anakku. Teriakan itu lantang dan bangga, cuma bukan cuma kami yang berteriak bangga. Alam pun terpadu, suara mereka juga menggebu. Itu juga anakku. Engkau menjadi anak zaman, zaman yang ingin kau bawa maju. Engkau menjadi anak bangsa, bangsa yang rindukan pemimpin baru. Anakku, kini engkau berkepak sayap terbang jauh. Kau harus bawa bangsa ini maju ke depan jauh. Kami mengerti ketika Khalil Gibran berkata, anakmu bukanlah anakmu. Mereka datang melalui kamu. Tetapi mereka bukan dari kamu. Mereka bukan milikmu. Mereka adalah milik masa depan. Tetapi hati ini bukanlah pikiran yang begitu mudah untuk mengerti. Ada gejolak berontak, dan hati ini kembali berteriak, itu anakku. Ya, tetapi lalu apa? Sayap kembali berkepak, dan kali ini berdua dengan pasangan hidupmu. Dan seakan waktu tak cukup lagi untuk dibagi. Lalu kenapa semua terasa merugi? Obsesif, posesif. Anakmu bukanlah anakmu. Bisikan itu menggema kembali. Ada tekad untuk merasuk masuk ke dalam relung hati orang setua ini. Anakku, biarlah. Engkau telah menjadi milik masa depan. Terbanglah terus. Jangan menoleh lagi. Biarlah kami tinggal di sini. Dan dalam kelam malam sunyi seperti ini, biarlah kami, bapak ibumu ini, saling berbisik dalam bangga
seakan meledak di hati, meski hati kami pun sebenarnya sepi. Itu anak kami. Terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih ini pada Prof. Edi Raharjo yang memberikan kesempatan pada saya, diberikan amanah untuk membawakan puisi yang sungguh syairnya sangat indah sekali. Saya sempat merinding melihat antuna apa namanya bait-bait ini, tidak mudah membuat rangkaian seperti ini. Baik Bapak Ibu, memerangi acara yang ke-21 yaitu lagu What Am I Living For oleh Profesor Dr. Dr. Gigi Istiati Mkes SPP MM. Alhamdulillah. Di acara yang ke-22 yaitu lagu Kiss Me Quick oleh Profesor Dr. Dr. Samsu Budiono SPM Konsultan. Dan dilanjutkan acara yang ke-23, The Professor Lain Dance It's No or Never. Disilahkan. And be sure out of the
Kreasi-kreasi yang indah dan mengagumkan, suara merdu Prof. Istiati, suara yang menyejukkan Prof. Samsu, dan kekompakan The Professor semoga mengawali tahun 2024 ini dengan penuh indah dan semangat. Baik Bapak Ibu, tibalah kita di penghujung acara Sahabat Taat, adalah acara yang selanjutnya yaitu pidato penutup yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa kepada kita semua, yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan semata, tapi juga mengajarkan ilmu kehidupan bagi murid-muridnya, yaitu beliau yang selalu kita banggakan, Profesor Dr. Dr. Suhartono Taatputra MS. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang dan kesehatan yang baik, sehingga kita bisa memperingati bersama tahun baru 2024. Semoga di tahun ini akan lebih baik dibanding tahun yang lalu. Semoga pemilu pada Februari 14, 2024 akan berjalan lancar, damai, menghasilkan pimpinan yang berkualitas dan baik, yang bisa membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih sejahtera. Para sahabat yang baik, terima kasih atas partisipasinya dalam memberikan sumbangan berbagai nyanyian maupun puisi dan dikemas oleh Dr. Halida Wibati dan tim audiovisualnya menjadi ramuan yang bisa kita nikmati dengan baik. Di tahun yang lalu, alhamdulillah mantan bimbingan banyak yang sudah mendapat gelar guru besarnya. Jabatan akademik tertinggi yang disandang itu semoga bisa amanah, bisa memberkati, menolong sesama dalam mencapai tujuannya. Para sahabatku yang baik, lagi ya, terima kasih dan semua maaf atas ketepatan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ta'a, doa dan supportnya yang luar biasa. Sehat selalu kagem Prof. Ta'a dan Ibu. Baik Bapak Ibu, menginjak acara ke-25 yaitu merupakan acara terakhir, yaitu lagu Cinta Suci dilanjutkan dengan lagu Kemesraan oleh Sahabat Ta'at Voices. Disilahkan. Baik, ini kan lakukan tetap. Cinta suci putih bak melati, harum semerbak mewangi. Tetap tebar di tempat terik matahari, tetap tiupan angin pagi. Cinta suci selalu lekat dalam sanubari. Suka duka berasap merasuk di hati. Di bawah sampai mati. Tuhan, bimbinglah kami dalam mengarungi samudra kehidupan. Teguh jaga cinta kami. Sampai mati.
Tuhan bimbinglah kami dalam mengarungi samudra kehidupan. Teguh jaga cinta, Tuhan bimbinglah kami dalam mengarungi samudra kehidupan. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derunya. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Antara sinar surya perlahan mulai tenggelam. Suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kebersamaan ini
Baik, Bapak Ibu, demikianlah rangkaian demi rangkaian telah kita lewati. Semoga acara ini memberikan manfaat buat kita semua. Dan doa kita kepada guru kita tercinta, semoga Profesor Dr. Dr. Suhartono Taat Putra MS beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kebahagiaan. Dan ilmu-ilmu beliau yang sudah diberikan kepada kita menjadi amal jariah yang akan menembus langit sampai di akhirat nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya Rita Kartika Sari sebagai pembawa acara. Apabila ada salah dan khilaf, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia, Dr. Dr. Halida Wibawati, spesialis mata konsultan, beserta tim yang sungguh luar biasa merangkai acara ini dengan hebat. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sampun berkenan rawuh hadir di acara Sahabat Taat dalam menyambut Tahun Baru 2024. Selamat Tahun Baru Bapak Ibu dengan penuh semangat. Sehat dan sukses selalu buat kita semua dan buat Indonesia tercinta. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay. Bapak sekali, sukses. Selamat tahun baru. Taat, sehat, ye. Selamat tahun. Alhamdulillah. Semuanya. Oh, Bu Gunul. Terima kasih Prof Taat, terima kasih. Gunul Maturun. Yeah. Dokter Halida, terima kasih. Ya. Ketemu nanti ya pada Lebaran. Yeah, Prof, siap Prof. Terima kasih. Sekarang boleh sekarang mulai merekam nyanyi ya. Nanti diserahkan ke Bu Alida. Semoga terus sehat, Bapak. Assalamualaikum, Bu Rosita. Waalaikumsalam.